Halo Sobat Kopi, apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan baik. Sebelum kita lanjut video ini, Anda bisa subscribe terlebih dahulu dan Anda pencet tombol loncengnya. Di sini saya mencoba untuk berbagi informasi bagaimana cara penggunaan alat kopi yang bernama sifon. Ya, alatnya seperti ini. Yang saya gunakan ini merek dari Akebono untuk ukuran 2 cup. Seperti biasa, kalau saya menggunakan alat ini, tabungnya saya siram dulu dengan menggunakan air panas ya, agar bisa lebih higienis saja. Untuk penggunaannya seperti ini, ya, ini ada tabungnya. Ini fungsinya untuk meletakkan alat ini. Ya, sebelumnya juga di sini ada saringannya. Agar saringannya nanti kopinya kita taruh di sini agar tidak jatuh ke bawah. Jadi kita taruh dulu saringannya seperti ini ya. Kita taruh dulu saringannya seperti ini. Lantas baru kita kunci, kita tinggal tarik saja ya dari sini. Nah, seperti ini. Seperti ini baru kita isi tabung ini menggunakan air. Kalau air ini yang saya gunakan air yang udah panas dengan tujuan agar bisa lebih cepat aja. Saya isi kira-kira sebanyak 250 ml. Karena kopi yang saya gunakan itu 25 gram. Jadi memang itu kira-kira sesuai dengan selera. Bebas sih ukurannya, bebas. Ukuran sih tergantung selera Anda. Ya, saya rasa di sini sudah cukup 250 ml. Setelah itu kita taruh tabung ini ke dalam. Ya, kita taruh tabung ini ke dalam dan kita tekan, nggak perlu kencang-kencang sih ya. Selanjutnya kita nyalakan kompor. Di sini saya menggunakan kompor bawaan dari Akebono. Jika Anda di rumah bisa menggunakan atau mempunyai kompor gas, bisa digunakan ya. Gas yang tabung, gas yang kecil, bukan yang LPG, tapi yang kaleng itu. Ini seperti ini, saya gunakan. Nanti kita tunggu beberapa menit. Beberapa menit aja. Di sini sudah terlihat ya, air yang di bawah ini sudah mulai naik ke atas. Nanti setelah ke atas baru kita taruh kopinya ke sini dan kita tunggu sekitar 1 menit. Baik, di sini saya taruh kopinya di atas. Ya, kopinya di atas, tinggal saya mainkan aja karena ini kompornya tidak bisa menggunakan gas. Oh, jatuh, sorry. Tolong dong. Aduk dulu di sini kopinya. Tinggal saya tunggu waktu 1 menit. Oke, cukup. Wow, panas. Ya. Saya tunggu 1 menit di sini. Ya, ini udah mulai turun kopinya. Perlahan-lahan dia akan turun, sedangkan ampasnya nanti ada di atas. Ya.
selesai, tinggal kita bisa menikmati kopi Malabar Mountain. Anda bisa lihat ya gambarnya di belakang gunung ya, ada Gunung Malabar. Nah, itulah tempat kopi Malabar ini. Oke, sebentar langsung saya cabut dulu. Nah, ini tinggal kita cabut aja. Cabut. Kita letakkan di sini. Sudah selesai. Tinggal kita bisa menikmati kopi Malabar Mountain dengan menggunakan alat sipon. Oke, sobat kopi. Ini sedikit informasi bagaimana cara menggunakan alat sipon. Mudah-mudahan bagi Anda yang baru membeli itu bisa menggunakannya di rumah. Dan jangan lupa sebelum Anda tutup, Anda bisa subscribe terlebih dahulu dan pencet tombol loncengnya. Terima kasih.